Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Lee. Di sini saya nak teruskan analisa pada hari Ahad itu kita ada analisa. Jadi semalam hari Isnin tertengok keadaan di call, kita punya entry tidak diambil. Tapi dalam masa yang sama dia masih lagi duduk bermain di kawasan 1730.95 ni. Walaupun bagaimanapun saya hanya tunggu dia atas sikit, ada PO sell di atas. Jadi sebelum apa-apa kita padam dulu semua analisa. Jadi kita tengok balik, kita tutup trade level kita. Trade level kita keseluruhan, okey. Baik, kalau kita tengok keseluruhan ni masih lagi kita tengok keseluruhan daripada monthly ke weekly lah. Jadi apa yang saya nampak kat sini, kalau kita entry di MA pink monthly, close TP terdekat MA purple monthly. Jadi kalau kita lihat di weekly pula, weekly ni masih lagi downtrend. Dia bermain lagi dalam channel ni. Kemungkinan dia boleh kenaikan ni, boleh naik sampai atas ni. Perlu dia buat penurunan. Tapi tu weekly. Jadi kita tengok time frame lebih kecil dengan keadaan BB pun condong ke bawah. Masih lagi ke arah nak condong ke bawah ataupun BB nak turun lagi ni. Untuk weekly, kalau daily kita tengok BB ni dah squeeze. BB ni, bila BB squeeze, dia nak bagi entry di time frame yang lebih besar. So bila dia squeeze macam ni, kemungkinan besar dia nak bagi entry di weekly ni. Weekly ni jadi di mana? Di manakah weekly ini? Weekly ni di sini lah. SCZ1 MA purple, SCZ1, lepas tu black line mid BB, top BB. Ni adalah 5 kawasan entry, tapi ni range weekly, so dia terlampau jauh. Jadi kita fokus yang dekat dulu, iaitu SCZ1 weekly untuk lakukan dagangan sell. Di daily ni tak jauh dah, ni memang range dia, ini memang kawasan dia. Jadi kalau kita buka balik kita punya trade level, memang dalam kita punya range kawasan tinggalkan PO pada hari Isnin. Jadi saya tak ubah, saya rasa saya punya entry ni saya tak ubah. Cuma entry untuk buy ni, disebabkan price open di dalam MA purple dan di atas middle band, kekuatan untuk naik ni ada. Jadi sekiranya dia lakukan penurunan, penurunan adalah untuk kenaikan sementara. Jadi saya melihat di sini saya akan maintain saya punya PO di sini, di kawasan ni saya takkan ubah. Jadi kita tengoklah untuk hari ini apa yang akan terjadi. Kita tengok time frame yang lebih kecil. Ini pressure nak naik ni. H1 dah bagi signal nak naik, tapi dia sangkut kat sini, kat dalam kotak ni. Sekejap saya lukis box. Kalau tengok pattern dia ni, pattern naik turun, structure dia, pattern structure dia. Lepas tu
flat, flat. Ladies flat ni dia belum ada keputusan nak naik ke turun, so dia masih lagi sideways di H1. Sideways di H1, H4 ada tendensi untuk naik di sini. BB dah buka, tapi dia ada satu penghalang di sini, iaitu grey line lah. Grey line ni MA200. Kalau di daily pula, BB pun dah squeeze. So saya menantikan sesuatu di sini untuk lakukan dagangan sell, dan dalam masa yang sama saya menunggu sesuatu di bawah sini untuk melakukan dagangan buy. Jadi saya tinggalkan dua kawasan untuk buy area, satu di atas 1719 dan satu lagi adalah 1709, 100 pip juga tu eh. Jadi kawal risiko anda, trade low risk, janji kita konsisten profit. Okey, baik, itu adalah analisa saya untuk call pada hari ini. Sekian, terima kasih.